Mantap mas bro, gila 5 jari lu. Wah, gak nyangka pakai lumut got dimakan mas bro. Bu, mantap. Spot baru mas bro, dapat rezeki mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah mas bro, saat ini saya lagi mancing liar, ya kan? Mancingnya di selokan Jakarta mas bro. Nah untuk spot mancing ini masih jarang banget dijamah oleh angler. Bahkan tukang jalan, tukang sutermu gak ada mas bro. Belum pernah dicoba. Nah ini spot mancing ini sebenarnya di pinggir jalan, tapi nanti saya bantu informasikan untuk rutenya kalau saya sudah puas mancing di sini mas bro. Nah hari ini saya mau coba dulu, nah mudah-mudahan ada rezekinya, ada strikannya, karena saya ngeliat banyak banget mujair gabus gede-gede gini mas bro. Oke mas bro, kita coba cus dulu mancing mas bro. Ini saya lagi coba pakai lumut got mas bro, ya lumut got, lumut kapasnya, ya ini saya pakai cacing, ada cacing merah, cacing putih. Cuman hari ini saya lagi mau pakai lumutnya aja mas bro, mau lihat mancing mujair. Nah ini untuk spot mancing kayak gini mas bro, ya kan? Ya tebak-tebakan aja lah buat sama angler, buat penonton-penonton setia saya. Kalau ada yang bisa nebak spot mancing ini mas bro, saya kasih pulsa 20.000 langsung. Ya, mau yang kenal atau yang gak kenal, saya kasih pulsa 20.000 mas bro. Nah ini spot mancingnya ya, saya kasih gambarannya mas bro, spot mancing kayak gini mas bro, ya. Mas bro, dari tadi sih untuk ikan mujair banyak mas bro ya. Ini dia di pinggir-pinggir sini nih mas bro. Ini di sini paling gede-gede mas bro. Ini lima jaran di sini nih. Ya campur ya, ada batu, ada cemong juga, ada nila juga. Mudah-mudahan saya rezeki nih mas bro. Meskipun saya pakai lumut kapas, kata lumut kapas ini banyak dicintai oleh mujair babon mas bro. Dia meskipun lumut got, tapi dia nggak bau ya mas bro ya lumut kapas ini. Kita masih coba-coba. No mas bro, di gambaran no, saya nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya. Ini ada mujair 5 jari lebih nih. Udah agak nyelam dikit mas bro, agak nyelam dikit tuh. Ini kan ada kucuran mas bro ya, ada kucuran, pas banget di kucuran. Yang satu 5 jari, yang satu mungkin 3 jari lebih mas bro. Saya mungkin ntar kalau ada temennya ya, saya mau mancing-mancingnya di bawah sini mas bro nih. Bawa sini mancingnya. Gila 5 jari lu. Wah, nggak nyangka pakai lumut got dimakan mas bro. Bu, mantap. Spot baru mas bro, dapat rezeki mas bro. Bro, mancing mas ya, mantap. Wih, spot liar nih, nggak kaleng-kaleng mas bro, spot liar. Nggak babon.
bro. Ini setrek lah men, babon cu. Alhamdulillah setrek mas bro. Neng Mila cu, mantap. Nah pokoknya mas bro, saya selalu bantu berusaha untuk update spot-spot liar, ya kan? Spot-spot yang sebenarnya banyak ikan cuman jarang terjamah aja oleh angler. Buat kalian yang malas-malas mungkin cari-cari spot mancing, buat kalian yang bingung cari-cari spot mancing bisa lihat di channel saya, ya. Semoga untuk videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya mas bro, jangan lupa ya. Untuk dapetin pulsa 20.000, tebak spot mancing yang saya saat ini bantu informasikan. Untuk caranya komen paling komen yang tercepat dan paling benar untuk lokasi untuk spot mancingnya mas bro. Oh iya mas bro, jangan lupa komen-komen di bawahnya. Nanti kalau saya membalas tuh komennya bahwa Anda pemenang, nanti saya akan minta untuk nomor teleponnya. Oke? Okay? Alhamdulillah mas bro, nyoba tester doang dapat strike mas bro. Ujar babu nih kan, tester itu buat pemanasannya mas bro. Mungkin ntar kalau niat baru niat mancing sini mas bro. Ini saya hanya cek doang, tester ambil ada rezekinya. Jangan lupa mas bro, yang tahu spot mancingnya komen langsung secepat-cepatnya. Yang paling cepat dan paling benar saya akan kasih pulsa Rp20.000. Oke mas bro, terima kasih mas bro sudah menonton video saya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, wih, lihat nih, lihat nih. Tuh, mancing liar nih mas bro. Ya kan? Mancing liar ikan segede gini nih. Mudah-mudahan bisa strike lagi mas bro. Lihat dong ikan itu, 5 jari lebih itu. Sayang tadi nggak kerekam mas bro, tapi alhamdulillah lah bisa strike tuh.